Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pramuka Kuarcap Kota Bogor. Di sini kita berkenalan dengan seorang kakak yang eksisnya di Orari Kota Bogor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari untuk adik-adik Pramuka Kota Bogor. Ya. Mana saja berada. Saat ini kami ada di Sekretariat Orari Lokal Bogor. Dan hari ini adalah sedikit ada rapat ya. Siap. Untuk persiapan Jota dan Joti. Kebetulan untuk Jota sendiri dilaksanakan di Sekretariat Orari Lokal Bogor pada tanggal 15 sampai dengan 17 Oktober. Dan nanti kita sebelum Jota, Jambore on the air, kita ada Prajota. Siap. Insya Allah nanti kita hari Rabu akan berkumpul di sini ya. Oke. Untuk pengenalan apa itu Orari, apa itu alat komunikasi, dan gimana cara berkomunikasi yang baik atau operating procedure, seperti itu. Baik. Perkenalkan, saya Lis Daryani dengan call sign Yankee Bravoan Juliet Yankee 5. Dan saat ini saya sebagai Wakil Ketua Orari Lokal Bogor. Saya berharap setelah adanya Jambore on the Air ini, saya sangat berharap ada di antara adik-adik pramuka atau kakak-kakak pramuka yang akan menjadi amatir radio. Maksudnya nanti dengan cara mengikuti ujian Orari, ya, UNAR, Ujian Negara Amatir Radio. Sehingga nanti saat Jota tahun depan sudah siap. Iya, jadi nanti akan jadi mentor pada cabang-cabang ya, apa namanya ya, tuh? Bisa. Iya, seperti itu. Jadi harapannya setelah ini ada yang ikut UNAR, Ujian Negara Amatir Radio. Kak, kegunaan Orari itu apa sih Kak ke depannya? Semisal ada kegiatan apa atau ada bencana gitu? Oh iya, kita biasanya diminta untuk kalau ada bencana atau apa ya yang berhubungan dengan komunikasi. Siap. Contoh dulu kalau seperti ada Sukhoi ya, yang pesawat jatuh, itu yang diminta adalah kita, Orari. Jadi saat itu komunikasi yang paling nyampe gitu ya, mungkin ketidak ada jaringan dengan radio, dengan peralatan komunikasi ini kita. Yang terakhir adalah radio. Iya betul. Gitu. Dan dengan Jambore on the Air ini kita akan berkomunikasi dengan rekan-rekan pramuka di seluruh Indonesia. Oke. Okay. Sampai gitu ya dengan melalui radio high frequency, ICEP namanya. Kemudian juga nanti tidak menutup kemungkinan kita akan berkomunikasi dengan pramuka dari luar negeri. Dari luar negeri. Luar biasa kan ya? Siap, Kak. Jadi nanti saya akan perkenalkan sedikit ya alat-alatnya. Iya, betul. Untuk semua yang berada di sini adalah ini ada radio, alat komunikasi untuk high frequency gitu. Jadi yang mau ke apa? Luar negeri kita bisa pakai ini. Kalau ini yang untuk hanya lokal. Oh, lokal ya, ini. Ya, 2 meter. Okay. Ini all bender gitu. Nanti kita besok pakai ini. Ini contoh ya. Ini sudah komunikasi di 40 meter band. Besok apa Kak, maksudnya 40 meter? Besok kita akan mengudara di sini. Di situ. Iya, karena itu untuk sesuai dengan kosainya. Di sini boleh siaga, Penggalang, Penangkap boleh di sini mainnya di 7MC ya. Oke. Nanti tinggal kita besok di sini. Halo, CQ Jota, this is Yankee Hotel One Alpha Juliet Tango, Kuarcap Cabang Bogor. Ganti, seperti itu. Iya. Iya.